Tali? Aku ada berdiri tunggu dekat sini kau bawa tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Deka. Oke, kemarin kita sudah mereaksi part pertama dari film piramid yang berjudul Masam Masam Manis. Di video sebelumnya saya mengatakan judulnya itu adalah Masa-Masa Manis. Hampir sama cuy masalahnya. Dan saya melihatnya itu kayak sekilas gitu ya. Jadi saya mengatakan Masa-Masa Manis. Ternyata Masa-Masa Manis. Ya sesuai dengan film, isi filmnya cuy ya. Hidup itu tidak selamanya manis gitu ya. Ada masam-masamnya juga. Masam itu kalau di bahasa Indonesia kan asam ya, asam. Jadi hidup itu gak selamanya manis, tapi terkadang masam. Dan oh iya, saya kemarin bertanya apa pekerjaan dari perempuan ini sebenarnya cuy. Dan memang benar cuy ya, sesuai dengan apa yang saya pikirkan, ternyata perempuan ini berbohong ya, berbohong juga dengan pekerjaannya gitu ya. Yang mana pekerjaannya itu adalah penghibur ya, penghibur. Di klub malam, maksudnya itu penghibur, menemani para lelaki untuk berdansa gitu cuy ya. Pantasan di awal video waktu dia naik taksi, dia mengatakan kerja saya ini tidak baik. Makanya kok guru kerjanya tidak baik gitu ya, ternyata ini maksudnya cuy ya. Dan ya, buat korang yang selalu stay di channel NDTK, bantu like dulu dong. Bantulah aja ya, bantu like. Kalau bisa komen, saya baca kok satu persatu komentar korang semua. Saya baca satu persatu dan memang yang untuk bisa saya balas gitu cuy. Karena itu yang membuat saya itu bersemangat. Di sambil saya tidak membuat video, pasti saya baca komentar korang satu persatu. Dan jangan lupa kalau korang baru bergabung di channel Andy, bantu subscribe. Oke, dan langsung aja cuy, kita lanjut ke part keduanya. Jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, 3, 2, 1, bung. Ini udah benar kan di sini kemarin cuy? Waktu dia keluar bilik. Tunggu kok volumenya kecil banget ini cuy. Tetampak. Di sini saya sudah download cuy ya, saya download. Oke. 3 2 1. Menariknya film ini cuy. Saya belum pernah dapat film yang alur ceritanya macam ini cuy. Ini menurut saya ini menarik gitu ya, alur ceritanya. Kacau itu. Kenapa punya aku pula? Kata dia buat dalam bilik aku. Oh iya cuy, ternyata perempuan ini tuh pada masa itu orang, apa namanya, keluarga dari raja kalau gak salah cuy ya. Maksudnya orang, bisa dibilang orang terhormat pada waktu itu cuy. Tapi benar juga dikatakan teman kita, cara dia berlaku tuh masih kurang gitu ya, masih kurang, masih apa ya, saya melihat di part pertama itu masih nampak masih kaku gitu ya. Dilemparkan kembali di kamarnya nih. Ditungguin. Ditungguin timbal baliknya nih. Saya. Hai. Kau pindah balik kemari. Ya. Tadi kau dah di belah sana, sekarang kau dah di sini. Wah. Orang sebelah ni dah melebih awaknya. Nanti kau.
kayaknya di sini cuy, di sini mereka saling tatap muka sih. Nah, dia masih ada di sebelah itu pegang kayu. Nampak. Silaka yang pula. Kau pukul tangan aku ya. Dengan apa kau pukul ya? Dengan kayu lah. Kayu tak apalah. Aku fikir besi. Remuk tangan aku. Orang kau ni dah mengada-ngada orang sebelah. Kau main kasar ya. Okey. Dia nampak. Oh, ditutup. Ya, masuk lah. Ya, mana kau? Engkau sembunyi ya. Engkau selimutkan muka kau ya. Bukalah muka kau kalau kau berani. Ada pergi banyak cantik muka kau. Epek dah. Perempuan jual nasi lemak lagi cantik pada kau tahu. Padahal itu pacar dia sendiri. Oh, orang sebelah. Itu dah melampau lah tu. Apa kau fikir kau banyak lawa? Keling botol lebih lawa daripada kau. Kau bilang aku keling botol, ya? Ya. Perangai serupa kau tu. Perempuan gila saja yang tergege-gege. Tahu tak? Berarti dia perempuan gila juga. Shut up, you. You shut up. Kita shut up dari shut up kita. Sadap konon. Cepat dengan besi, sadap. Sadap. Sorry, kawan. Encik-encik dan tuan-tuan. Pada malam ini, kita berasa bangga dapat memperkenalkan seorang penyanyi baru. Ialah Cik Nurkiah Hanum. Oh, penyanyi. Mulai pada malam ini, Cik Nurkiah Hanum akan menjadi penyanyi tetap di Silver Tortoise Cabaret. Okay. Dan lagu yang pertama ialah lagu Apa Guna Berjanji. Saya pikir itu penghibur ini cuy. Apa? Silakan Cik Rafi. Penghibur yang joget-joget aja gitu. Kayaknya suara Saloma aja ya. Asmara bukan mudah bercinta, yang ditunggu tak tiba. Tidur tak enak, mandi tak basah. Dengarlah nasihatku ini, mari hiburkan hati. Dancing. Lucu banget orang dulu-dulu itu goyangnya. Thank you.
kayaknya lip sync ini cuy ya, bukan bukan suaranya ini. Agresif banget gue ini. Oke, di sini udah nampak ya, ternyata dia penyanyi. Penyanyi di klub malam. Terima kasih, Maji. Sama-sama. Nah, ini ada budak-budak. Yang itulah rumahnya. Naiklah ke atas. Keluarga siapa ini? Perempuan kah? Atau laki-laki? Siapa pun tak ada. Tak siapa kita nak tanya. Tak siapa pun. Oh, ikut bilik ni, ikut. Oh, bapaknya kali. Apa? Aja ketuk pintu pagi-pagi buta. Keluarga Piramli kali. Hari Minggu orang nak tidur lama sikit, ada saja yang ketuk pintu lah, yang ketuk paku lah. Ha, nanti dah buka pintu. Ketuk pintu lah, ketuk paku lah. Nanti tamat dah. Engkau nak apa, Samad? Ayy, kau pakai kot biru sama. Gue baru perasan kirain pintu, ternyata itu lemari cuy. Kau kan, ikut aku. Mat, pintu lah yang ketuk, paku lah. Ada-ada aja lah, pintu. Saya sendiri gak perasan cuy. Ini nampak kayak pintu loh. Engkau nak apa sama? Ha? Ayy, kau pakai kod biru sama. Kod aku. Taklah pintu. Mak cari siapa, makcik, ha? Makcik nak tanya kat cik. Cik kenal tak ada satu perempuan dia baru pindah sini? Perempuan? Perempuan tak tahu, orang jantan tahu. Galak banget. Orang cuma bertanya. Jam 12. Amboi, sombongnya budak ni. Sombong. Aku nyuk ik ke aku no. Tak apa. Nanti kalau hampir ke Alotak, kepala hang nanti aku putar hang kau. Wah, pakai udah pakai bahasa hang. Oh, namanya Nokia. Oh, ternyata emaknya cuy. Alah, mak tahu Nokia duduk di sini. Mak turun daripada kereta api. Mak tanya dengan driver teksi. Terus dia bawa mak mai sini. Duit yang Nokia kirim hari tu mak terima tak? Dah. Tapi dalam surat hang tu, hang tak kata hang kerja apa. Yeah. Kia dah kerja cikgu, mak. Cikgu? Cikgu apa, Kia? Yang mak tahu hang ni standard 6 pun tak pai. Cikgu sekolah buta huruf. Sebab itulah kau pun buta perut. Orang sebelah tu siapa, Kia? Sombong tau. Tadi mak tanya kat dia. Dia tutup pintu. Ada kebantuan. Orang gila tu, mak.
orang gila. Mau keluar dari mental hospital. Kalau uangnya jatuh, tak jadi nak tua pun tak apa. Astaga. Mana kau kiam nikah dengan orang tu kah? Orang yang macam tu, kalau mau letak dia tidur, jangan kata kiam. Rimau tak ingin nak makan. Lagi lah. Kau bikin kau janji ya. Dia denger. Ini aku lagi cantik lah. Kia, adik hang ni nak sangat baju koboi. Baju koboi? Tak apa. Esok kak beli, ya, Syim? Esok tak boleh lah, Kia. Pasal apa? Mak nak balik malam ni juga, Alok Stang. Malam ni? Awaknya mak nak balik lekas sangat. Mak ni main tengok hang. Kalau dah hang betul tempat duduk, tak apalah. Betul. Pasal apa mak nak balik? Mak nak tengok ayam, nak tengok kerbau. Bapak hang bukan boleh harap. Selama dah menikah muda ni, jarang-jarang balik rumah tau. Petang ni bukan tak boleh, Mak. Tapi, Kia dah janji nak jumpa kawan. Nak jumpa kawan, tak upayalah nak beli baju koboi. Lain kali kita mai, kita beli baju koboi, Nana. Alah, kan dah nak baju koboi. Tak apalah. Petang ni kak beli baju koboi bagi Aisyim, ya. Kak tak jumpa kawan, tak apalah. Nak baju koboi. 3, 2, 2, pencinta koboi adiknya. 8 kuda? Mana kak nak cari kuda sampai 8? Hai, bankruptlah aku, Mak. Duh, udah pakai baju koboi ni. Nanti Syim dah dapat baju koboi, suka tak? Amboi, besar sungguh bandar Kuala Lumpur ni. Kia, bawa lah mak pusing-pusing sahai. Kalau mak balik Alok Star nanti, orang tak boleh kunun. Baiklah, Mak. Encik, tolong bawa pusing-pusing bandar sebentar ya. Baik. Ya, ya, ya. Nunggu dah. Enggak nampak jelas ini cuy. Kualitasnya jelek banget ini. Yang nampak cuman putih je. Stadion? Apa ini? Stadion kan? Iya, yeah, stadion cuy. Batal janjian. Terbakar ini rokok ini. Masjid apa ini? Pasti masjid ini masih ada sampai sekarang cuy. Kalau masih ada, korang bisa komentar ya.
Dia, kawan hang yang hang janji nak pergi jumpa tu, dia tak marah kalau hang tak pergi jumpa. Jangan-jangan dia merajuk, Mak. Merajuk? Merajuk. Kawan hang tu jantan ke perempuan? Jantan, Mak. Ui, boyfriend kot. Betul. Kawan tak habak kat Mak dari tadi. Boyfriend apa nama dia? Cikgu Syari, Mak. Ui, cikgu juga. Baguslah. Sama-sama cikgu. Bawalah Mak pergi jumpa dengan dia. Tak marah, Mak. Malulah. Apa yang anak malu? Kan nak jadi menantu Mak juga. Ya, ya, ya. Baiklah, Mak. Wah. Encik, tolong bawa ke Zoo Negara, ya. Baik, Encik. Mak dia udah lihat, cuy. Mak. Oh, enggak ada. Udah balik dia kali. Apa itu? Mana kawan hang Kia? Dia dah balik. Hang janji pukul berapa? Janji pukul 3:30. Lah ni? Lah ni dah pukul 6. Patutlah dia tak ada. Mana balik petang ni juga ke? Oh, patah hati. Mak Minah nak pungut duit sewa bilik bulan ini, cikgu. Oh, ya. Tunggu sekejap. Oh, tagih uang ini, ya. Uang kos. Apa itu tulisannya? Galau, galau dia. Masing-masing ada foto, cuy. Di bilik mereka tuh masing-masing ada foto. Ngapain coba? Sebelah orang tak dapat penyumbangan matahari, cari pasal pula. Oh, ngapain sih? Tengoklah. Jangan lagi kah? Oi, orang sebelah. Awai hang jolok mai bulu hang masuk dalam bilik aku, ha? Nah, hai. Awai hang ingat ni halok stang kah, oi? Saya tengok tu. Dia perli cakap saya pula. Nah, hai, siapa yang duk hina kampung hang tu, oi? Yang bulu hang duk jolok terjuntai jelas masuk bilik aku tu buat apa, ha? Hang tarihlah balik. Shut up, you! Hang jolok lagi. Mampus dengan aku dah. Hilang aku. Thank you.
apa itu? Astaga, air. Kau siram air ya? Kau siram sebab kau biar nak? Biar nak. Aku biar apa pun jadi. Oke, jadi kita break dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. 3, 2, 1. Udah tengok. Udahlah, kau siram aku. Kau bilang aku biar apa ya? Banyak jantung ke kau. Kalau aku turut-turut ke hati, aku sepuluh mulut ke atas. Sepala kau, kau belah. Ternyata ya. Sakit ya, Bu? Sudah. Astaga. Cik Nurka, rupanya yang hari-hari gaduh untuk kita, Kak. Batal sembahyang. Ngakak parah. Ya, dia ngapain itu? Oh. Ngapain itu? Dinding ni. Mamina, mulai hari ni kami berdua tak mau pakai dinding lagi sebab kami berdua nak kahwin. Oh, nak kahwin. Memang bagus, cikgu. Mak Minah juga yang janda. Reba kat situ pun tak masuk minta. Cikgu, cikgu nak pecah dinding ke? Nak sambung dinding ke? Nak bengkok dinding ke? Sewanya terserah. Kira dua juga, cikgu, ya? Sama aja dua. Dua pun dua lah. Oh, langsung merit. Asik sekali. Dah 3 bulan kita kahwin. Tapi kita jarang-jarang berjumpa. Siang saya pergi mengajar, malam juga pula pergi mengajar. Saya ingat bagus you minta berhenti, Nurkia. Sebab gaji saya pun cukup untuk makan kita berdua, kan? Okey. Saya juga kesian tinggalkan you seorang-seorang di rumah. Nantilah. Malam ni kalau saya jumpa dengan cikgu besar, saya nak minta berhenti mengajar. Itu memang bijak tu. Bagus. Ah, sekarang saya pergi dulu, ya? Baiklah. Nokia, kalau you pulang nanti, you tolong belikan karipap, ya? Karipap. Asik. Karipap, karipap, pusing. Ya harusnya dia berhenti aja, udah. Hai, kok gue yang tegang mereka tadi jumpa. Berhenti lah. Berhenti? Kenapa? Husband you marah ke? Husband I belum tahu lagi. Kalau tahu tentu dia marah. You cakaplah dengan dia baik-baik. Nanti kan dia boleh timbang. Sekarang ni you bukan jadi penari macam kita. You sudah jadi penyanyi. Okey. Udah naik ini, udah naik derajat ceritanya ya, penari. Dah 3 bulan aku bukan dia. Setelah aku jadi penari, jadi penyanyi. Kalau begitu, baguslah ini tak berhenti, ya.
Terima kasih. Cik Nurkia, sini duduk. Bolehkah saya menolong Cik Nurkia? Iya, Tuan Pengurus. Ada perkara yang mustahak yang saya nak cakapkan. Nak minta naik gaji? Boleh. Saya boleh tolong uruskan. Boleh. Tidak. Saya nak minta berhenti kerja. Berhenti? Iya. Tak boleh, Cik Nurkia. Sebab Cik Nurkia, kontrak masih ada 3 bulan lagi. Okey, sudah tekan kontrak. Jumpa cikgu besar tak? I dah jumpa. Tapi dia tak kasih berhentilah. Sebab murid-murid nak periksa lagi 3 bulan. Pasal salah lah. Tak apalah kau dah macam itu. Syari, you marah tak? Apa pula yang nak marah? 3 bulan bukannya lama. Kejap saja. Kejam telik dah 3 bulan. You buat ambil karifah tak? Ada. Oh. Eh, banyaknya. Sedap. Karipap. Gua jadi lapar. Karipap pusing. Hadirin sekalian, pada malam ini seorang pembimbing pancaragam yang terkenal ada bersama kita. Beliau ialah Sa'ari Sulaiman. Walaupun Cik Sa'ari tidak aktif dalam seni musik, tapi pada malam ini ia tidak akan menghampakan kita semua. Asik. Gembira masa muda. Enak banget paduan suaranya sih. Ini kan klub tempat ini juga kan? Istrinya gitu. Atau beda? Ya, twist. Susah mainin musik macam ini cuy, apalagi aliran-aliran tuh seperti ini bah. Thank you.
kasih. Itu bayaran. Sepiring hitam. Cara-caranya bagus. Tetapi dengan satu syarat. Syaratnya, saya telah mendapat seorang penyanyi wanita dan suaranya sungguh merdu. Kalau Cik Sari boleh combine dengan perempuan itu, recording kita tentu sukses. Jangan sampai istrinya ini. Siapakah penyanyi wanita itu, Cik Ridwan? Namanya Nur Kihanu. Kihanu? Gimana dia menyanyi? Di Silver Tortoise? Silver Tortoise? Iya, di Silver Tortoise. Beda klub kan? Oh, ini klub yang perempuan. Saya kira tadi sama cuy klubnya. Masih menjadi penari. Perwira, janganlah kekanda bimbang untuk pergi berjuang. Andainya kau gugur. Padahal cantik ya. Seandainya dia mahir banget berlagu. Dengarlah laguku cinta. Apa sih orang Malaysia bilang lawa ya, lawa. Dia ini lawa cuy. Sebagai ganti diri, bersama kau berbakti, semoga tabah hati. Kekanda di medan perang, adinda di medan seni. Sama-sama berjuang, sama-sama berbakti untuk ibu pertiwi. Kayaknya marahan mereka nanti nih cuy. Jangan undur, dinda mohon doa restu. Rela sehidup semati bersamamu beriraku. Asih. Ini kayak nonton film ini cuy, musikal ya. Sofon kembar ini. Wah, datang dia. Gue yang gatel. Mohon mesra nan manja. Sebagai ganti diri, bersama kau berbakti, semoga tabah hati. Sama-sama berbakti untuk ibu pertiwi. Majulah ke kanda maju, jangan undur. Dinda mohon doa restu. Rela sehidup semati bersamamu. Sakit hati.
Astaga. Oh, cikgu mengajar di sini ya? Ini semua murid cikgu ya? Terima kasih, Norkia. Terima kasih banyak-banyak. Syari! 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 Harusnya dia jujur gitu ya, pas udah nikah gitu. Aduh, 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 aduh. Kebohongan itu pasti terungkap lah. Dia tutup lagi ya. Tak ada yang berani ini. Balik ya. Eh, dengar sini baik-baik perempuan Gabriel. Ini bilik aku. Sekarang aku dah pasang dinding balik. Sebelah sana bilik kau. Get out, both of you. Cikgu, biarlah saya terangkan keadaan yang sebenarnya, cikgu. Tak payah kau terangkan, Rosna. Aku dah tahu segala-galanya. Cikgu sekolah masak-masak gunung. Keluar rumah pakai kain tudung, pakai kain batik, pakai baju kebaya, jalan pakai selipar macam orang kampung. Sampai sana buka baju, dedahkan dada, terpekik telolong, hing sana, hing sini. Itu bini aku ke? Cikgu, Nurkia bukan penari, tapi dia penyanyi, cikgu. Ah, penari dengan penyanyi sama juga. Perempuan kebrek semua sama. Low class! Eh, cikgu. Cikgu jangan menghina kami perempuan kebrek tau. Apa? Cikgu ingat semua perempuan kebrek tu low class ya? Ya, yeah, semuanya low class. Eh, cikgu, saya kasih ingat sekali lagi dengan cikgu tahu. Apa? Cikgu ingat orang-orang yang terpelajar macam cikgu tu banyak high class? Kadang-kadang orang yang terpelajar macam cikgu tu lebih kalah daripada low class, tahu? Shut up you. Jangan fikir orang yang kata kau sebab macam Hei, cikgu. Jadi apa yang cikgu marahkan saya ni? Bahasa Jerman lah. Kau mana tahu kau tak sekolah. Bahasa Jerman. Ya, sudahlah, Norkia. Jangan menangis lagi. Saya pun dah menyesal bergaduh dengan husband you. Sekali dia maki saya dalam bahasa Jerman. Aku sendiri pun tak tahu apa aku cakap lah. Yang kau nak panjang-panjang tu apa? Sudahlah. Saya tengah pasang tu. Angin ni pun dah naik. You ikutkan sajalah. You boleh selamat. Kalau angin barat, bolehlah I ikut. Ini putin beliung. Anak-anak ikut. Ikutkan sajalah. Puan-puan ni tak boleh kasih muka. Kita mesti ajar nama dia.
Tapi dalam hati itu sayang. Ya, 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 ya. X saja mau lebih. Tinggal kau seiku. Ayam aku juga. Ke film James Bond. Ke pantai negara Jerman lagi. Tak berhenti ya. Dia harus jalani 3 bulan pastinya ya. Pakaiannya di sini lebih ini ya, lebih tertutup. Kasihan banget sih. Kasian juga sih ya, kalau kita di posisi dia nih. Langsung pergi. Kasihan juga sih. Mas ya, di dalam dunia ini tak ada yang lebih besar daripada bersabar. Sabarlah. Tak patut Cikgu Syahri buat macam itu. Sebab dia juga seorang seniman. Benar-benar. Sepatutnya dia mesti hargakan seni orang lain. Sudahlah. Sudahlah, Nurkia.
diambil balik. Aduh, benar-benar kelakar banget ini. Legend. Apa ini? Syarif, udah makan? Seharusnya perempuan yang macam ini jadi kebalik. Orang nak baik-baik. Dia timing pula. Timing. Dahsyat sekali. Bahasa Jerman lagi. Terlalu kasar sih. Ada. Sakit hati lah. Macam ini kita mesti ajar sama dia. Ada. Tolong, orang sebelah, tolong. Amina, tolong. Aduh. Nyanyi lagi. Kita tak boleh melembut lagi dengan Sari. Yo. Kita mesti mengeras dengan dia. Nurkia, you sayang tak dengan Sari? Kalau you sayang dengan dia, you mesti ikut cakap I. Apa yang I suruh buat, you mesti buat. Apa yang you nak buat? Serah saja dengan Abang Rasim. Dia belum tahu ini Rasim siapa. Ya. Ya. Dia setia menunggu juga, Cik. Hari-hari dia nak buat macam tu. Ya. Mana ayah biar bilik kali? Yang ini, darling. Darul. Bukan high classnya tempat. Ini darling. Class. Macam kudang petai yang dah bankrupt saja. Asyik darling. Besok I carikan you satu bungalow yang cantik di Petaling Jaya. Okey? I suka darling. Bila kita pindah darling? Kalau boleh malam ini I nak you pindah dari sini. Kalau melayani baguslah darling. Come darling. Darling. Aku ada berdiri tunggu dekat sini kau berapa kali? Ini
hancur gara-gara Darling. Aduh. Itu di box apa ini? Ah, mati. Dia mati ke lampu lah. Apa yang buat di dalam? Kesian. Rasidin padel radio. Malu. Maaf aku ya. Pun begitu juga Syahri. Kalau aku bersalah, aku juga meminta maaf. Tidih. Selamat rojok, Cikgu Syahri. Rojok? Bila aku bercerai? Rojok. Lima tahun selanjutnya. Ah.
Udah jadi ini. Guru besar, cuy. Cikgu sekalian, cikgu terlebih maklum yang sekolah kita telah pun menjadi johan pertandingan bola sepak pada tahun ini. Dan itu saya nak minta persetujuan daripada cikgu-cikgu semua. Bagus tak kalau kita mengadakan satu perkelahan ke Podeksan? Itu bagus, cikgu. Kerana kami pun yang nak ada rancangan kalau begitu. Bagus, bagus. Kalau begitu, Cikgu Ani, tolong buat surat perkelilingan antara kepada ibu bapa murid-murid. Kalau ibu bapa mereka setuju, kita akan buat murid-murid ke Podeksan. Bila agaknya cikgu kita nak buat rancangan ni? Itulah yang saya jemput cikgu-cikgu sekalian. Bila yang baik-baiknya? Saya fikir cikgu elok kita adakan penutup pengganggu ni. Saya setuju dengan cadangan Cikgu Hashim. Terima kasih. Bila kita nak hantar surat cikgu? Kalau boleh selekas mungkin cikgu. Cikgu-cikgu, sekian sajalah perjumpaan kita dan materi kita bersurat. Terima kasih cikgu. Dia berjaya jadi guru besar, cik. Asik. Sekarang dah jadi. Dah jadi guru besar. Iya, iya. Dah punya mobil. Dah berjaya mendapatkan rumah. Rumah pun dah besar. Dah punya anak. Syari, hari ini hari jadi Nita. Diorang semua tunggu nak bergambar. Mana ada anak kita semua tu? Tu? Banyaknya. Boleh tahan ya? Mari. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Semua anak-anak. Tengok sini. Tengok sini, tengok sini. Sembilan. Tengok abah sini. Lima tahun, sembilan. Wow. 5 tahun kahwin 10 anak. 1 tahun 2 kembar tak berhenti. Macam padi malingja. Senyum. Ready? 10 ternyata. Sepuluh cuy. 5 tahun 10 anak. Oke cuy, itulah tadi film dari P. Ramlee. Ini udah yang keberapa cuy film P. Ramlee yang kita react cuy. Pokoknya lebih dari 10 lah film P. Ramlee yang kita react. Yang mana judulnya ini adalah Masam-Masam Manis. Aduh, saya gak tahu mau ngomong apa. Ini film menurut saya tuh apa ya, kelakar. Ya, selalu apa ya, selalu memberikan suatu kejutan gitu ya, kejutan. Itu yang saya maksud cuy ya. Sulit banget mendapatkan alur cerita yang macam ini cuy. Sulit banget. Dan oke, terima kasih buat korang yang selalu stay ya. Sampai detik ini masih stay melihat video saya ini cuy ya. Walaupun sudah selesai ya nobar kita, tapi saya sekali lagi berterima kasih karena korang lah saya selalu bersemangat untuk membuat video-video atau reaction film-film dari P. Ramlee cuy. Dan saya juga banyak belajar dari beberapa pesan-pesan atau pengajaran dari semua film-film P. Ramlee cuy. Karena semua film P. Ramlee itu pasti ada pengajarannya. Jadi selanjutnya kita akan mereaksi film P. Ramlee yang mana lagi. Korang bisa komentar di bawah. Dan mungkin itu aja cuy, karena durasi cukup panjang banget ya. Dan saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next, dan thank you next. Bye.